di kandang bola sebelah jalan, kalau kita kopi dan pergi jalan. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berjumpa dan nampaknya pilihan raya akhirnya jadi juga. Nah, lama rakyat Malaysia tunggu. Akhirnya Perdana Menteri dalam tempoh tinggal 2 bulan saja lagi parlimen kita diwujud. Sebelum terbubar dengan sendirinya, Perdana Menteri telah umumkan parlimen akan dibubarkan besok. Dan pilihan raya dijangka diadakan dalam bulan Mei, minggu yang pertama. Semasa berucap dibacuk, saya nyatakan dulu pilihan raya mungkin diadakan pada 6 hari bulan Mei. Dan insyaAllah boleh jadi tarikh yang saya teka ini akan jadi kenyataan. Pada malam ini, sebaik saja parlimen diumumkan akan dibubarkan, Pakatan Harapan yang pertama mempunyai program besar. Ya, walaupun Pakatan Harapan kita tidak ada kerajaan, kita tidak tahu bila parlimen nak dibubarkan. Sepatutnya Barisan Nasional yang ada program besar pada malam ini. Tetapi Barisan Nasional hanya ada program besar esok, iaitu pelancaran manifesto Barisan Nasional. Pakatan Harapan malam ini lagi ada program, iaitu himpunan jelajah Pakatan Harapan peringkat nasional di negeri Johor. Tuan Dr. Mahathir, Kak Wan, Saudara Mak Sabu dan lain-lain pimpinan utama pakatan malam ni sekarang sedang berlangsung di Johor. Saya dipahamkan ribuan manusia hadir pada malam ini kerana semangat pilihan raya telah pun tiba. Dan insya Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, insya Allah Pakatan Harapan sebulan daripada sekarang akan menjadi kerajaan baru Malaysia menggantikan UMNO Barisan Nasional. Walaupun UMNO Barisan Nasional, kalau ikut Datuk Pah, dia kata parlimen tumpah, Barisan Nasional nak ambil. Tambah satu kursi lagi. Barisan Nasional sekarang di Kelantan ada 5 kursi parlimen. Ya. Kemudian dia nak tambah 2 kursi parlimen baru, campur 2 kursi parlimen baru, campur 1 yang terakhir tumpah. Kerana dia kata dia ada peluang ditumpah. Dia tak terangkan, tak jelaskan apa yang dikatakan peluang. Mengapa tiba-tiba Barisan Nasional boleh ambil tumpah. Tapi insya-Allah adik-adik semua ditumpah. Amba yakin dan amba berharap boleh memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan dalam parlimen tumpah dan semua kursi parlimen termasuk di Dun Pasir Pekan ini. Malam ini, malam pembubaran, Pakatan Harapan ada ceramah di kerusi Menteri Besar Kelantan. Dah, Pasir Pekan ini kerusi MB dah. Yeah. Eh? Dalam parlimen, dalam Dun Pasir Pekan. Ini satu perkembangan baik, satu petunjuk, ya. Dan petunjuk lain yang menunjukkan Barisan Nasional begitu takut. Pertama kali mereka berfikir mungkin akan hilang kuasa politik mereka. Kita tengok hari ini bila Datuk Seri Najib membuat perisytiharan pembubaran parlimen esok, dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri, oleh menteri-menteri, kita boleh lihat wajah tiap-tiap orang menteri ini begitu sugul sekali, begitu berserabut sekali, begitu tertekan sekali. Tak lupa kita kan, kita kata pucat. Nah, moyo. Dan tanda kedua mereka takut ialah mereka, Barisan Nasional, Kerajaan Pusat telah membubarkan Parti Bersatu pada saat akhir, ya, dengan tujuan supaya Pakatan Harapan jadi kelam kabut.
rakan kongsi kita, parti dia telah dibubarkan. Mana nak pergi orang-orang bersatu? Apa kedudukan Tun Dr. Mahathir? Boleh kena jadi Perdana Menteri, parti dia sendiri telah dibubarkan. Pagi semalam atau pagi kemarin, kalau bahasa Kelantan, kita Majlis Pimpinan Pakatan Harapan Malaysia ada mesyuarat tergempar di pejabat Tun Dr. Mahathir. Kita sudah jangka ROS akan membatalkan Parti Bersatu. Jadi dalam mesyuarat ini kita telah mencapai kata sepakat, walau apa pun berlaku, setiap kawan dalam Pakatan Harapan tidak akan dirungkaikan. Kita telah berjanji untuk letakkan Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, walaupun parti dia telah dibubarkan, dia tetap jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan jika sekiranya kita mentadbir Malaysia. Kak Wan sebagai timbalan Perdana Menteri kekal. Semua kerusi bersatu yang kita telah putuskan untuk ditandingi oleh calon-calon bersatu kekal menjadi kerusi yang akan diberikan kepada orang-orang bersatu. Macam Parlimen Tumpah, ya, Parlimen ini akan ditandingi oleh calon bersatu atas nama Pakatan Harapan. Walaupun bersatu bubar, Amanah tidak akan ambil kerusi, PKR tidak akan ambil kerusi. Kita kekal kepada bersatu. Ini ujian setiap kawan kita yang pertama. Dan dalam mesyuarat pagi semalam juga, DAP telah menyatakan persetujuan sebagaimana PKR Bersatu dan Amanah. Kita telah bersetuju logo pilihan raya kita kali ini hanya satu. Kita tak guna logo parti masing-masing. Logo yang kita putuskan adalah logo PKR akan jadi logo pilihan raya Pakatan Harapan seluruh Semenanjung Malaysia, termasuk DAP. Walaupun Datuk Seri Najib guna kuasa dia tidak meluluskan permohonan kita mendaftar Pakatan Harapan dengan tujuan kita tak boleh guna satu simbol yang sama, tapi kita mengatasi taktik kotor Datuk Seri Najib ini dengan bersetuju menggunakan logo PKR. Jadi kita buat arahan semua lambang-lambang parti-parti lain kena diturunkan berperingkat-peringkat, digantikan dengan bendera dan logo PKR di seluruh negeri Kelantan. Dan dalam masa pilihan raya, kita kena beritahu orang kampung, kita kena undi logo PKR. Untuk memudahkan, kita guna satu logo. Ini adalah bukti Datuk Seri Najib takut dengan Tun Mahathir, takut dengan Pakatan Harapan, takut dengan rakyat Malaysia. Tapi kita masih lagi dapat mengatasi semua halangan-halangan ini dengan cara yang satu hati. Ini bukti yang pertama, Pakatan Harapan begitu tersusun, begitu berdisiplin, begitu bersatu dalam menghadapi masalah-masalah. Dan insya Allah dengan itu kita layak mengambil alih negara kita dan menguruskan Malaysia dengan sebaik-baiknya jika kita diberikan amanah dalam pilihan raya yang akan datang, insya Allah. Hari ini kita tidak lagi ingin orang panggil secara ofensif kepada parti-parti lawan. Kita lebih suka untuk merayu semua pihak, rakyat Kelantan khususnya, tanpa mengira parti, untuk berfikir secara matang tentang kedudukan negara kita, tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata, tentang bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan dengan itu ketaksuban kepada mana-mana parti kita harapkan dapat dikurangkan. Tidaklah perlu kita terikat dengan parti-parti lama kita masing-masing, tetapi berfikir mengikut kepentingan negara kita, masalah yang ada di hadapan negara kita.
dan hakikat berubahnya kedudukan parti-parti yang ada dalam negara kita. Parti UMNO tidak lagi memperjuangkan orang Melayu pada hari ini. Parti UMNO telah gagal mendengar rintihan rakyat jelata. Dalam isu GST, hanya Pakatan Harapan yang menjanjikan secara tegas dalam 100 hari pertama kita bentuk kerajaan, insyaAllah GST akan dihapuskan. Bukan sahaja masalah 6% yang ada pada hari ini, tetapi ancaman GST akan dinaikkan dari masa ke semasa. Mungkin selepas pilihan raya, kalau Datuk Najib jadi Perdana Menteri lagi, berdasarkan kenaikan gaji kakitangan kerajaan, kos-kos yang lain, pembaziran-pembaziran, sudah tentu Najib perlu tambahan pendapatan. Dan ini boleh dilakukan hanya dengan menaikkan GST jadi 8%, 9% dan lain-lain. 6% pun rakyat sudah susah. Peniaga-peniaga sudah merungut. Yang menyebabkan bila peniagaan merosot, peluang kerja di kalangan rakyat juga akan berkurangan ataupun menjadi masalah. Kerana itu, kita Pakatan Harapan dengan tegas menyatakan kita boleh hapuskan GST. Dan ada dua pemimpin yang menolak bahawa kita boleh hapuskan GST. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Dia kata tak boleh hapus GST, mustahil. Kalau hapus GST, kita negara kita tak ada duit. Tapi Tun Mahathir kata, masa dia jadi Perdana Menteri, tak ada GST. Dan ekonomi negara kita pada masa itu mencapai rekod. Digandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang insya Allah telah dipersetujui oleh pemimpin Pakatan Harapan, termasuk Tun Dr. Mahathir, termasuk Tan Sri Yassin, Muhyiddin Yassin. Antara agenda pertama kita Pakatan Harapan bila membentuk kerajaan adalah mengusulkan pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membolehkan dia kembali aktif dalam politik negara, dan kemudian bersama-sama Tun Dr. Mahathir dalam kerajaan Malaysia. Dan mereka telah ada rekod. Pada masa Anwar jadi Menteri Kewangan, Tun jadi Perdana Menteri, ekonomi negara kita berkembang 8% selama 8 tahun berturut-turut tanpa GST. Tak ada GST. Dan harga minyak pada waktu itu, Tun Mahathir kata, hanya $30 satu barrel, satu tong. Sekarang walaupun harga minyak sudah turun, dia masih $60 satu tong. Tidak mesti ada GST, negara kita cukup duit. Tanpa GST pun negara kita pernah cukup duit. Hanya bila Datuk Seri Najib buat hutang banyak, sebahagian duit ini hilang, seperti dalam kes 1MDB, kes skandal-skandal yang lain, barulah negara kita tak cukup duit. Kawan-kawan saya dalam Kementerian Kewangan beritahu, bila kita tak cukup duit, kita terpaksa jual tanah negara kita. Kita jual tanah di Pulau Pinang, tanah di Kelang kepada negara China. Kita jual aset-aset kita kepada negara China. Kerana kita tak ada wang yang cukup, tak ada wang yang cukup kerana kita menyeleweng, menyalahgunakan wang ini. Kleptokratkan wang ini. Oleh kerana itulah Tun Mahathir marah dengan Najib. Dan Tun Mahathir yakin kita boleh bertadbir negara kita tanpa GST. Kemudian datang Setiausaha Gempas, Datuk Taqiyuddin. Dalam kenyataannya, bila kita lancarkan tawaran Pakatan Harapan, dia kata GST tak boleh hapus. Suara Setiausaha Gempas sama dengan suara Menteri UMNO. Tak boleh hapus GST. Tetapi bila Presiden PAS lancarkan manifesto PAS, antara kandungan manifesto PAS ialah sama-sama nak hapuskan GST. Ya, Setiausaha Agong dia kata tak boleh hapus. Presiden dia kata boleh hapus. Mana satu kita nak pakai?
Lebih baiklah tuan-tuan semua pakai Pakatan Harapan. Yang awal-awal lagi kita katakan kita mampu menghapuskan GST dan meneruskan kemakmuran negara kita walaupun tak ada GST. Baik. Dalam hal ini tinggal Pakatan Harapan. Walaupun saudara-saudari kita daripada PAS, adik kakak daripada PAS, sayang pada PAS, tak boleh dinafikanlah kita sayang kepada PAS. Tetapi PAS yang ada pada hari ini untuk pilihan raya pada kali ini bukan lagi PAS yang kita perjuangkan selama ini. PAS yang ada pada hari ini pada peringkat bawah, tuan-tuan adik kakak, memang ikhlas. Memang tidak ada kepentingan apa. Memang nak tengok Islam naik. Memang nak tengok pelaksanaan hukum Islam berjalan. Kerana itulah masing-masing menyokong, mendukung perjuangan PAS. Kerana menentang ideologi sekular UMNO, ideologi Asabiah UMNO, ideologi rasuah UMNO, ideologi kepentingan politik wang UMNO. Tetapi pada hari ini yang menjadi masalah pada PAS ialah pemimpin di atas, bukan ahli di bawah. Bila PAS nak diikat dengan UMNO, dia tak perlu semua orang terlibat. Hanya cukup 15-20 orang pimpinan tertinggi PAS yang mungkin ada susunan ataupun ikatan tertentu, seperti kata saudara Ni Abduh. Ya, walaupun Ni Abduh kata dia ini bukan suara dia, tapi tuan-tuan semua ada telinga masing-masing. Tuan-tuan dengar rakaman ni betul-betul. Yang dia nak nafi itu memanglah dia kena nafi. Di hari akhirat dalam surah Yasin Tuhan sebut al-yawma nakhtimu ala fuwahihim wa tukallimuna aydihim. Sengaja Allah gamkan semua mulut-mulut manusia yang diberi bercakap, kata Allah, adalah tangan-tangan mereka. Kenapa? Kalau dibukakan mulut, dia akan nafikan. Saya tak ambil duit UMNO. Tapi bila mulut tutup, tangan kata ada, itu ada ambil. Nah, jadi kenapa Allah tutup mulut di hari akhirat? Kerana manusia di hari akhirat pun kalau buka mulut, dia akan nafi. Dia akan tipu. Dia tak cakap betul. Apatah lagi atas dunia. Tapi kita dengar betul-betul dalam rakaman tu. Ya? Jangan duk dengar hak dia nafi tu. Kita dengar sendiri. Suara dia ke tidak. Dalam rakaman ni dia beritahu PAS ambil duit UMNO. PAS bekerjasama dengan UMNO. Di Sarawak ambil 2 juta. Kalau di Sarawak ambil 2 juta, pilihan raya Semenanjung, di Semenanjung berapa juta, berapa puluh juta. Bila sudah ambil duit UMNO, bermakna PAS ada ta'awun dengan UMNO atas dasar duit. Bukan ta'awun atas dasar al-birr wa taqwa. Yang Presiden PAS kata kita ada ta'awun. Politik matang kita, kita dasarkan ta'awun. Ta'awun atas dasar al-birr wa taqwa, boleh. Tapi kalau atas dasar al-birr wa taqwa, bermakna kita tak boleh ta'awun dengan UMNO. Kerana UMNO menyelewengkan wang 1MDB. Berpuluh-puluh bilion. Tinggal masalah tu kepada kita, anak cucu kita, untuk bayar hutang ni 42 bilion lebih. Ya. Mula-mula bond 1MDB dalam laporan jawatan kuasa kira-kira parlimen 5 bilion tahun 2009, di mana hutang ni akan matang sampai tahun 2030. Kalau tak silap saya 2032. Kita kena bayar hutang ni. Tapi duit bond tahun 2009 yang dikeluarkan oleh 1MDB dalam penyata jawatan kuasa kira-kira parlimen, 1 bilion lebih dimasukkan ke dalam akaun Joe Lo. Ya,
Kalau PAS bertahun dengan UMNO, dia bertahun menyokong 1MDB, penyelewengan 1MDB. Ini haram. Bertahun dengan UMNO berarti menyokong skandal rasuah Felda, skandal rasuah Mara. Ini haram. Tapi PAS bertahun dengan UMNO atas dasar al-fulus, ta'awunul fulus, ya? Ta'awun kerana duit. Dalam audio itu Ni Abdul dengan jelas menyatakan PAS terima duit daripada UMNO. Dan bila orang termasuk sepupu dia daripada Pasir Putih, sepupu Ustaz Ni Abdul, kita orang luar ni kita tak ada hak sangat, tapi sepupu dia tentu dia berhak. Sepupu dia buat laporan polis, sepupu dia minta dia saman mana-mana pihak. Ustaz Ni Abdul jawab, saya tak boleh saman pasal saya nak kumpul pahala. Kalau saya saman, tak ada pahala. Adik kakak semua, nas mari mana bila saman pahala tak ada? Mari mana? Mari mana nas? Tanya ustaz. Bila saman, tak boleh pahala. Kalau tak saman, boleh pahala. Ya? Dalam agama kita, fitnah kena dihindari. Kalau ini dianggap sebagai fitnah kepada PAS, kepada Ni Abdul, maka dia kena ambil tindakan lah. Tak boleh nak tunggu pahala dengan cara tak betul macam tu. Tak tentu lagi boleh pahala. Kalau fitnah itu dilawan, dia dapat pahala. Tok Guni Aziz sendiri pernah saman orang. Adakah Tok Guni Aziz tak dapat pahala? Kalau saman tak dapat pahala, kita kena tutup mahkamah kita. Orang curi ayam, sabarlah. Kalau saman, kalau keriput boleh, tak boleh pahala. Orang curi buah nyor, kalau saman tak boleh pahala. Lama-lama orang curi lembu, tak boleh, tak payah riput lah. Kalau riput tak boleh pahala. Pas orang curi kereta, tak payah riput. Riput tak ada pahala. Lama-lama orang curi negara, jangan riput, tak boleh pahala. Mana ada lagu tu, mahkamah kena tutup lah. Balai polis kena tutup. Buka masjid ya. Polis mari orang riput, balik cik, riput tak boleh pahala cik, tak boleh sambil cik, tak boleh pahala cik, sabarlah belakang cik. Mana ada lagu tu? Kalau kita, kereta kita kena curi, pergi saman, kita kena tipu, kita pergi saman, masih dapat pahala. Ya, kerana nak menegakkan hak kita. Orang masuk rumah kita, kita mempertahankan anak, harta kita, maruah kita, itu dapat pahala. Ya, apa kata tak boleh pahala? Lepas tu jawabnya, dia tak sesama ni bagi pada pendapat Ambo, kerana dia tahu suara tu suara dia. Nak sambil lagu mana suara dia? Nak sambil siapa dia? Jadi kalau suara dia, dia mengaku terima duit daripada UMNO, pas kita pas ke apa, hat ada, hat ada, hat ada, tak ada apanya. Adik kakak, ketua cawangan kutel je. Hak ni ni, hak UMNO beli ni, hak gemaha. Hak boleh beretmek, duduk sekali. Najib pakai jubah, kita pakai jubah. Najib pakai warna ungu, kita pakai warna ungu. Najib kata 1MDB tak masuk duit dalam akaun dia pun, kita kata ha, tak pernah sabar masuk dalam akaun dia. Najib kata duit ni derma Arab, ha, kita kata betul derma Arab. Najib kata tak ada saksi, tak boleh nak cah hamba, kita pun kata pak saksi baru boleh cah. Mana ini orang lagu ni je hak dia bayarnya. Jadi kalau sungguh lagu tu, pak kadai pak lagu tu, datah ni sudah diikat dengan ta'awunul fulus, maka kita bawah ni kena timbal atas dasar masalah negara kita, masalah rakyat kita, mudarat di hadapan kita. Tak usah ikut cara parti lagi, tak usah pakai cara oh kita pahak kena pakai pak, tidak mestilah gitu. Islam tidaklah gitu. Itu dipanggil asabiyah. Duk atas zalim lah, belah mana pun kena parti aku, aku kena zalim tak? Mana bolehlah gitu. Punuhlah masyarakat kita, punuh negara kita. Kita kena duduk atas kebenaran,
atas keadilan, atas jalan yang betul. Jadi pada masa ni ambo fikir parti yang sesuai untuk adik kakak beri amanah untuk menjaga Malaysia dan juga negeri Kelantan adalah Pakatan Harapan. Pah ni kita beki lepas pada ni. Kalau kita mengatas Malaysia, kita cek duit-duit hok bayar-bayar ni lah. Nah, kalau bukti sungguh duit ni duit 1MDB dibayar kepada mana-mana pihak, kita dedah kepada rakyat. Pada masa tu mungkin Ustaz Hadi pemimpin PAS hok ada ni mungkin dibersihkan daripada PAS. Pada masa tu PAS akan molek semula lah. Kita bukan nak balas dengan PAS, kita nak balas pada pemimpin yang mengkhianati amanah rakyat, pemimpin yang telah menggadaikan maruah perjuangan, prinsip perjuangan, pemimpin yang tak nampak masalah ada pada rakyat pada hari ini, pemimpin yang duduk orang panggil sedap duduk saja. Jadi kerana tu kita dalam Pakatan Harapan rasa kita jila hati kita. Kita berjuang bukan kerana nafsu, kita berjuang bukan kerana bermusuh dengan demo, kita berjuang kerana inilah masalah yang ada di hadapan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa sekarang berada dalam Pakatan Harapan, bukan dalam PAH dengan UMNO. PAH dengan UMNO adalah ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kalau PAH kata tidak, PAH lah. Walaupun pilihan raya nak mari, kamu ready nak PAH. Dengan Ustaz Nasruddin ke, dengan Abdul ke, dengan Ustaz Mak Yaakob ke, dengan Mak Ammar ke, dengan apa dia lagi? Eh? Tak kira dia itu dia serendah dah, tak kira. Mana PAH kamu kredit itu, tak kira dia apa lagi. Ya? Adik kakak fikir sendiri. Benda ni bagi ambo jelas dah. Kalau kita pergi surah semaya Allahu Akbar, duduk balasah dengan kitab, mesti ada dalam hati kita. Tahu dah mana salah, mana betul. Tinggal lagi kita buat degil je. Buat degil. Hati kita buat dah. Ini salah. Lagu ni salah. Kau betul lagu ni. Adik kakak semua tahu dalam hati. Tapi nak pergi alas kita juga. Alhamdulillah aku dah. Amanah ketiga beliau. Buat-buat tak lebat tak ada dalam tu. Nah, tu je modal dia. PAH tu Mahathir ni orang jahat. Tu Mahathir jahat-jahat pun dia. Tak ambil duit. Tak buat, tak beri duit. Wangna beri lah ni. Aman rakyat satu jasa tu Mahathir. Ini kali yang pertama Aman akan sebut benda ni. Semua orang tak tahu. Dato' Mak Yaakob sendiri tak tahu. Hak hidup lagi, hak tahu Dato' Halim Abdul Rahman. Ya. Tahun 1995 dekat pilihan raya, Tengku Razali masuk UMNO. Dia ubah parti dia. Kerana masa tu dia nak ambil alih Kelantan dah. Tahun 1995. Tok Guru panggil Ambo, Ambo ketua pemuda dan setiausaha politik. Tok Guru kata, kena cari jalan. Jangan bui Mahathir duduk sekali dengan kuli. Walaupun dia masuk dalam UMNO, jangan bui Mahathir sokong kuli ambil Kelantan. Ambo duduk lagi masa tu. Ambo pun pergi carilah cara-cara saluran-saluran dia. Siapalah Ketua Mahathir? Ketua Mahathir atas tiga orang masa tu berunding. Datuk Osu Sukam, seorang peguam, Ambo tak sebut dia kerana dia peguam, boleh panggil ada nama lagi lah dia, takut menjejaskan dia. Alik kita Datuk Fadil Noor, Ustaz Alim Abdul Rahman berunding di Bandana Resort. Gapa dia runding eh? Rakyat Ketun Mahathir tak usah lah ambil Kelantan. Kuli biasa ke dia lah, tak usah bantu dia. Ya? Gapa dia Ketun Mahathir bagi tahu pada Allahyarham Megat Junik. Dia panggil Megat Junik, dia kata yang susah-susah nak ambil Kelantan ni, Kelantan ni kerajaan apa? Kerajaan Melayu ke kerajaan bukan Melayu? Megat Junik kata kerajaan Melayu, kerajaan Islam. Dah tu, susah-susah nak ambil apa? Senyap belakang. Jadi kerana itulah tahun 1995 kita masih lagi berjaya menang pilihan raya tu, kerana tu Dr. Mahathir tidak all out membantu kuli merampas Kelantan pada masa tu. Tak biasa ke tu ke PAH? Biasa lah tu. Tapi Ustaz Hadi tak tahu ni malam ni bagi ambo raya. Ambo takut ambo tak ada lepas ni, tak ada siapa tahu sejarah ni. Ya?
Mak Yakub tak tahu, Mak Amar tak tahu, Sudin Singo tak tahu. Jadi banyaklah lagi jasa Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir ni satu perkara, dia tak seria. Dia tak ada jenis nak nyahu, ambo buat kau tu, ambo buat kau ni, ni ambo buat ni. Tak ada. Dia buat kali sisi mana dia sebut dalam ceramah lain. Dia buat kali lain mana dia ada sebut. Itu hak besar-besar. Hak kecil dia beri kita 400 juta masa tu. Untuk tu guru beki air Kelantan. Kita lah ni ada air Kelantan Sdn Bhd. Setengah-setengah budak dia nakal. Bukan air Kelantan Sdn Bhd. YB. Kenapa dia? Air kuning Sdn Bhd. Lah, budak ni nakal semua. Lepas tu kalau Pakatan Pemerintah Malaysia, kita tukar pada ABSB. Air bersih Sdn Bhd. Ya? Sebagai contoh sahaja. Ya? Sebagai contoh. Daripada air kuning Sdn Bhd, jadi air bersih Sdn Bhd. Baik. 400 juta. Bila Mahathir bagi? Gi semaya Jumaat sekali di Langkawi. Ambo, Tok Guru, Datuk Wan Zul, masa tu SDC, seorang lagi pegawai, tak ingat. Ambo duduk luar. Tok Guru masuk dengan Mahathir. Lepas semaya Jumaat di sebuah masjid di Langkawi. Ambo tak ingat masjid. Kalau gi situ, ingat baliklah. Bila ni nak sebut, tak ingat. Semaya Jumaat sekali. Ada TV ambil gambar waktu habis. Oh, Mahathir ingat Tok Guru habis dah. Semaya Jumaat sekali. Tak ada. Semaya Jumaat, semaya. Sudah semaya Jumaat, masuk dari bilik, bicek. Duduk tak lama, siapa cek? Cek tu diberi oleh Tun Daim Zainuddin. Masa tu ambil ahli parlimen. Dia menteri kewangan. Hari Jumaat, Tun panggil ambil. Tun Daim panggil ambil pergi pejabat. Dia kata, Tun Mahathir suruh lulu 400 juta. Ini cek dia. Lepas tu ambil kata, Tun... Oh, kata guru lah, saya ahli parlimen tak boleh nak jadi posmen Pak Walid cik ni ilah tuan jalan Pak Atul Yota masuk ke hamba misalnya dah. Lepas tu Tok Guru suruh hamba tulis surat terima kasih pada Tun Mahathir. Jadi kenapa dia yang dia kata Tun Mahathir ni jahat sangat, dia tak melaksanakan hudud. Lepas tu Najib 355 setengah mana 355 reja dia duduk parlimen. Hari call me. Hari akhir parlimen. 5 hari bulan. 355 ni naik. Duduk nombor 2. Orang PAH malam tu. Sokor orang PAH. Berjaya dah kita sekali ni. Mati depan. 355 akan lulu. Naik duduk nombor 2 dah ni. Esok mesti boleh bahas. Bahas undi. Kalau PAN ni menentang, kita rakyat ke rakyat. PAN menolak hudud. Sama dengan DAP. Oh, modal tu je. Bukan nak buat pun. Nak royak ke rakyat. Aku nak buat, dia tak boleh buat. Tu je. Baik. 355 duduk nombor 2. Ustaz Hadi duduk mana malam tu? Malam tu. Sengoh kata dalam FB tu dia ada ceramah di Kemaman. Nama tak pasti. Nama tak ada cek. Budak-budak royak kamu, dia ada ceramah di Kemaman. Nama sendiri tak ada cek. Hari persidangan tu? Tak mari. Pasal dia tahu dah. Setakat upeh dia nombor 2. Nak suruh gagak. Nombor 2 dah ni. Nombor 2 sikit lagi. Dekat benar dah. Sikit lagi nak berjaya. 355 duduk dalam senarai nombor 2. Agenda parlimen pada 5 hari bulan. Bila hujung persidangan, speaker nak tutup. 355 tak ada bahan. Datuk Taqiyuddin Hassan Setiausaha Gempah bangun. Dah. Kalau tengok dalam YouTube, dia bangun, dia tanya speaker. Bapa tak boleh bahas speaker. Kalau tak bahas, nak bahas bila pula speaker? Boleh ke parlimen ke datang ni bawa balik lagi untuk dibahas? Jadi ambo pun jatuh kesian bila tengok lagu tu. Bila ni berasa sial lagi hati ambo. Sial kau sayang pun. Kita rakyat dah mula kena tipu demo. Jadi ambo pun nak ceramah jadi belah malam ni. Lama dah ambo rakyat dia tipu ni. Ni upe amno ni tak boleh makan upe ni. Dalam ceramah berayak, dalam syarat berayak. Masa tu ambo PAH lagi. Dalam syarat ambo riwayat kau sadi. Ambo pergi rumah dia sendiri di pula di Rusila. Ambo pergi dengan Dr. Zul, dengan Syed Azman.
Bulan nang, kata dia. Masa tu orang pergi tu boleh lepas. Bulan baru lepas dia masukkan, filekan usul ini. Bulan nang ni bahas kali kedua. Bahas bulan nang ni. Tak apa. Bulan nang kita tunggu, bulan nang. Ni tahun 2015 dia kata. Wallahi, ambo tidak balas dengan dia. Ambo pergi rumah dia. Ambo naik presiden lagi masa tu. Kita pergi bicara dengan dia. Lagu mana ya cik? Ini perangkat UMNO. Bulan 6 dia janji dah nak betang bulan 6 baca angka kali kedua bulan 6. Bulan 4 kita daftar saja dulu. Tak apa, kita sabar bulan 6. Bulan 6 lagi tak ada. Bulan 8 tak ada. Bulan 9 tak ada. Habis tahun 2015 tak ada. 2016 tak ada. 2017 tak ada. 2018 5 hari bulan 4 2018 duduk nombor 2. Bila Datuk Taki merayu lagu tu, speaker jawab. Speaker kata, parlimen akan datang tu, saya pun tak tahu duduk mana lagi. Tak jadi speaker, tak ada speaker. Bila parlimen akan datang, supaya kita habis kelas ni, naik dekat atas satu lah. Tak boleh lah kita kata kursi tu, ah, cikgu lagu mana kursi ni, apa nak duduk sini lagi. Tak tahu lagi lah, boleh duduk kursi ni kalau orang lain kati kursi. Nak royaknya lagu mana tertekannya perasaan pemimpin PAS bila akhirnya parlimen bubar, 355 masih tidak ditengahkan sebagai usul untuk dibahaskan. Jadi ada kakak timbel lah tengok. PAS dengan 355 ni berjauh habis dah dengan orang. Balah dengan DP kerana 355. Balah dengan PKR kerana 355. Kerabat Datuk Haji kerana 355. Lepas tu akhir tak ada. PAS sudah jadi lagi mana? PAS sudah duduk sore-sore dia. PAS duduk sore dia. Sore dia tu kita tak ada masalah. Nak sore kau, nak dua orang kau, tak ada masalah. Tapi sore demo yang menghalang kita menih, mengalahkan UMNO Barisan Nasional, kau tu adik kakak kena timbal. Adik kakak kena fikir situ. Kalau aku undi PAS, lepas tu hak menih di Kelantan ni, dacing. Aku baik dah. Baik adik kakak undi PAS kata. Dacing kalau. PAS kalau sementara tak apa. Lepas ni kalau dia jauh, dia menih semula. Tapi daripada UMNO menih, baik PAS kata menih. Kau lagi mana? Malaysia pun lagu tu juga daripada Najib Perdana Menteri. Baik tu mati kau lagu mana? Tak ada masalah apa. Jadi di Kelantan ni kalau PAS kalau, UMNO menih. Ambo pun sedih lah. 5 tahun lama sedih lah. Tapi kalau PAS kalah, UMNO kalah, menih PAS kata, tak berapa sedih mana dah. Tak berapa sedih, kita boleh pakat lagi dengan PAS. Kita tidak balas dengan orang PAS bawah. Itu saudara kita lama kita berjuang sekali dengan dia. Kita hanya menyalahkan pemimpin atas yang mengelirukan ahli yang telah menyesatkan perjuangan perjalanan politik PAS. Bukan sesat akidah ni, sesat perjalanan politik. Nama dia kakak kata sesat akidah. Oh, Hussein Malini bagi fatwa sesat akidah. Bukan, sesat perjalanan politik. Perjalanan politik dia sesat. Daripada duduk sokong ramai-ramai dekat lolo ada UMNO nak kalah, tiba-tiba dia pergi duduk sore nak mengalahkan hok, nak mengalahkan UMNO. Lagu mana? Ya, selama kening dia mau kata marilah mengalahkan UMNO, marilah mengalahkan UMNO, tiba-tiba UMNO nak kalah, dia mau kata dia mau jadi alat UMNO nak mengalahkan hok, nak mengalahkan UMNO. Tak kena lah lagu tu. Baik, Pakatan Harapan Kelantan, kita rangka tawaran-tawaran kita berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kepada soal jawab dengan orang ramai, berdasarkan cadangan-cadangan daripada pakar-pakar, dan insya-Allah calon-calon kita, calon-calon yang mampu mengambil alih Kelantan dan mentadbir Kelantan dengan baik insya-Allah. Malam ni hamba tidak nak istihar calon lagi. Tapi bila hamba sebagai pengasih amanah, hamba tidak mengurusi amanah. Proses calon ni dibuat oleh parti amanah. Cuma bila rujuk pada ambo, ambo ada rasa sedih sikit. Kerana ramanya rupa-rupanya dalam amanah ni yang berkelayakan.
dari segi akademik, dari segi pengalaman, dari segi pengorbanan dia. Lama. Doni lebih daripada 3, Doni lebih daripada 4, Doni lebih daripada 5. Orang ada kelayakan belaka dan orang yang nampak perjuangan dia ikhlas. Jadi kalau orang kata amanah ni parti baru, tak ada tokoh, insyaAllah kita akan senaraikan calon-calon kita yang berkebolehan. Dan bila mari masa ambo kena beri sedikit sebanyak pandangan kerana calon-calon ni molek-molek belaka, ambo rasa sedih. Kan hok ni pun layak, hok ni pun layak, hok ni pun layak. Dan kita pilih berdasarkan kepada keseluruhan maslahah negeri Kelantan. Orang yang terlibat dalam bidang ni pun ada, ada yang terlibat dalam bidang ni pun ada, supaya tidak hanya satu dua bidang saja. Dan nampak yakin kalau adik kakak beri Pakatan Harapan mentadbir Kelantan, insyaAllah kalau Tuhan panjang umur bagi sihat, kita akan boleh buat jauh lebih baik daripada apa yang telah PAS buat dalam masa 5 tahun yang terakhir ini. Dan pada malam esok kita ada taklimat, tawaran Pakatan Malaysia di Batu Dua untuk tenaga-tenaga kita, mana-mana adik kakak yang nak pergi pun boleh. Dan kemudian tawaran peringkat Kelantan akan kita lancarkan lepas daripada PAH dan Barisan Nasional lancar. Kerana kita tak say satu dua idea kita ni dicedok ke oleh Barisan Nasional ataupun PAS. Macam masalah lembu, ya. Lembu Kobe. Lembu Kobe, adik kakak kerja dengan lembu Kobe. Lembu Wagyu. Adik kakak tak kerja dengar. Ambo sebut benda ni. Boleh ke esko kita, esko orang tupak ni, dia buat satu sanaran, saranan, cadangan program kerja Kelantan. Adik kakak dengar ada? Iaitu supaya daging lembu, daging lembu ni jadi lembu, lembu ni akan dibacakan bacaan Al-Quran. Tak tahu lagi. Jadi ambo nak tanyalah cik Loh, nak baca Quran ni bila? Tika nak semelih ke? Tika masa dia beranak ke? Tika dia makan rupuk ke? Lepas tu surah mana nak baca? Surah Al-Baqarah. Wah, letih lah lembu nak dengarnya. Nak bagi surah Al-Baqarah. Nak baca surah Al-Fil, surah gajah. Jadi kerah daging lembu. Jadi sebuah daging gajah. Nak baca surah Al-Baqarah panjang. Nak baca bila? Baik, daging Kobe yang sebut ni, dia tak boleh pegang kat kita. Kobe-Kobe ni ada satu jajahan di Jepun. Syarat dipanggil sebagai lembu Kobe, dia kena semelih hanya dalam wilayah Kobe, dalam jajahan Kobe. Kalau semelih Kota Baru, tidak Kobe ke tu? Ya? Disemelih oleh orang Kobe. Lepas tu dia kena pegang cara Kobe. Lagu mana pegang cara Kobe? Dia kena minum minuman keras. Tujuan minum-minum keras ni supaya dia jadi kohol ladu makan. Lepas tu dia kena duduk tempat aircon, tempat sejuk. Dia tak boleh tanah pamuh tempat kita panah ni. Dia kena duduk dalam aircon supaya dia lemak dia ni tak cair. Keistimewaan daging Kobe ni, lembut dia tu kerana lemak dia. Ya, dia makan makanan yang sedap-sedap, lepas tu dimasaj dia, urut dia supaya jalan lemak-lemak tu masuk dalam daging dia. Ya. Kalau kita ambil bakar Kobe, pera di Malaysia dengan cara-cara yang tertentu, itu tidak dipanggil Kobe. Itu dipanggil Wagyu, W-A-G-Y-U, ya. Wagyu. Minta maaf hamba kena apa nama ni, bersyarah sikit supaya tidak tukar takik. Jadi di kalau pera bakar Kobe di Australia, kalau adik kakak pergi ke supermarket besar Kuala Lumpur, ada daging Wagyu daripada Australia, halal. Daging Kobe tak ada hak halal. Kerana orang Jepun sembelih. Daging Wagyu orang Islam boleh sembelih. Wagyu ni pergi di Australia, itu Wagyu. Jadi lembut dia tu adalah kerana bakar dia, cara pera dia. Tak mesti baca Quran pada dia. Nabi Musa pun pegang lembu, pegang kambing diri, pengembara.
Tapi kita tak ada dengar riwayat yang mengatakan Nabi Musa bacakan Taurat kepada kambing dia. Baca Injil kepada kambing dia. Baca kitab-kitab langit lain. Nabi Ibrahim AS pengembara. Dalam asar disebut dia ada 60 ribu ekor anjing pengembala. Tak usah kira kambing dia lagi. Anjing dia saja yang jaga menata ternakan dia 60 ribu ekor. Dalam Quran disebut bila Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada tetamu, dia akan sembelih lembu. Ijil saminun, ijlin samin. Dalam Quran, anak lembu muda yang gemuk. Ijil haniz, anak lembu muda yang sembelih dibakar. Haniz. Ada dah dalam Quran. Orang Jepun ambil daripada Quran dengan dia tak tahu, dia menghasilkan lembu Kobe. Jadi bukan masalah kita baca Quran ke dia, lagi dia jadi lembu, tidak. Kalau lembu kita kena baca Quran, ayat itik ni orang tu esok nak makan nasi serati ni. Nak baca surah ke apa ke itik. Jadi nak royaknya, tohonya, cara berfikir kerajaan Kelantan. Jadi kalau kita nak ganti dia pun boleh dah lah. Ya, boleh dah. Jadi adik kakak semua pakat kerja kuat. Pelan raya ni kita berdoa Allah SWT bantu kita buat pertama kali kita boleh merata Malaysia, kita boleh susun balik negara kita. Dengan sendirinya Islam tu kita akan jadikan agenda secara yang bijaksana. Tidak agenda politik semata-mata. Tidak gerger kapung, pedah tak ada apa sekali. Hasil tak ada. Tapi secara beragenda, secara bijaksana, insyaAllah Islam tu akan diperkasakan, diperkukuhkan dalam pentadbiran negara kita, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam pertanian, dalam alam sekitar, dalam undang-undang, dalam segala segi. Dan inilah komitmen amanah dalam Pakatan Harapan. Jadi adik kakak nak pilih daripada pagi ke amanah, tak usah rasa gayak sangatlah. Dan insyaAllah, lepas pada tu kita bicaralah anak-anak kita, orang pah, orang UMNO, orang UMNO pun hamba rayu, bakat mundi Pakatan Harapan, kerana kita ada Tun Mahathir dan angkatan dia. Ya, yeah, orang panggil lebih darah UMNO dia lebih pada Najib lagi. Kalau kira-kira lebih pada Najib darah Tun Mahathir. Tak percaya teratih. Nah, jadi hamba berhenti situ dengan doa Allah mazalna wala tankusna wa akrimna wala tahna wa atina wala tahrimna wa afirna wala tu'sir alaina wa ardina wa arda'anna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.